Halo semua, makasih yang udah klik play video gue. Balik lagi sama gue Gozi di channel Lead FIFA Circle. Kali ini gue bakalan main game Get Sick Cyber Persona. Ini baru keluar ya, game ini tanggal 8 Agustus. Ini gue recordnya sih langsung. Kayak gimana serunya, kita langsung main aja. Kok ini gak bisa di touch? Oh iya, agak ngelag, sorry. Wah, namanya enggak ini. Apa ya? Langsung aja kita main. Nah, ini game sih yang gue tahu turn based ya. Tapi nih kalau gue ngeliat sih dari Play Store gambarnya itu keren. Dia mainnya tuh Link. Kita pengen coba sih mainnya gimana. Skip aja ya ceritanya ya, biar nggak lama-lama. Nanti kalian kalau misalnya download bisa ngeliat skenarionya sendiri. Di sini sih jalan ceritanya sengaja gue skip biar nggak kelamaan. Soalnya yang penting kan inti gamenya nih, mainnya kayak gimana. Grafiknya keren, 3D. Nah, di sini nih hero kita ya. Hero-nya ada 3 nih, tutor. Oh, skill-nya ada 3. Bedanya di sini sih Link. Dia main Link apa? Link turn based. Nah, itu yang main gue tahu. Kalau yang biasa main game apa? Turn based kayak gini pasti ngerti lah. Anjay, sekitar. Nah, di sistemnya sistem chat juga nih di pojok kanan atas. Kalau yang pernah main Summoner Wars, ya dia Summoner modelnya ada sistem chatnya, lagi tanding sama di lobby. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya ada suara luar masuk gitu kayak suara mic, ya maaf. Ini di sini gua rekamnya lagi ada ini nih. Lagi ada pengajian di luar. Nah, yang jelas pokoknya kalau misalnya kalian mau ngelihat ceritanya sih nggak usah di-skip ya. Cuma di sini berhubung gua pengen nge-review gamenya doang, jadi gua skip aja. Nih, tahu-tahu di sini udah dapet jagoan nih, namanya siapa juga. Red Hyrex. Di sini sih yang gue lihat masing-masing hero nya ini punya HP sama mana. Nih kayak misalnya ini titik biru ini apa ini. Terusnya di sini kayak turn ini kayak turn attack speed. Kalau model di Summoner Wars nih speed. Jadi speednya penuh berarti jalan duluan tuh ya kan. Nah, ini speednya nih kurang nih. Berarti abis dia jalan musuhnya, baru musuhnya lagi. Nah, baru nih cara gua yang satu lagi. Ini kayak game bakalan seru. Oh, tutor lagi. Skip. Nah, kita dapat satu bintang 2 nih. Ini elemennya win, tipenya support. Ini juga ada elemen-elemennya ya. Disuruh play, langsung aja kita play. Kita main cepat aja ya. Edit formasi. Kita drag sini. Nah, ini nge-link nih. Nah, ini gue nggak tahu nih fungsinya link apa. Nanti kalau misalnya udah gamenya udah lama gue mainin nih, misalnya ini kan pasti gue mainin. Nanti gue bakalan kasih tahu sih kalau ada tips atau ide-ide gitu buat main game ini. Udah lama gue gak main turn-based. Padahal nih
kalau turun pes ini nih game yang apa ya? Yang menurut gue ya seru sih. Yang pasti gue mainin selain RPG. Dibanding MOBA sih gue lebih pilih ini turn based. Nah tuh untuk speed atau mulai jalan kan di bawahnya yang putih nih. Nanti kita belajarin bareng-bareng aja. Keren asli grafiknya keren. Skillnya juga ada 3 kok keren tuh, ya kan? Anjay. Jadi kita enggak monoton cuma satu orang dua skill kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada debuff-debuffnya, buff maksud gua. Sini ada buff heal, patron, SP nih. Nah, di sini bedanya nih ada SP. Lagi ke lobby. Kalau di SW itu nggak ada SP, tapi adanya cooldown skill. Nah mungkin di sini gue jadi bandingin sama SW. Tapi emang keren sih turn base. Menurut gue turn base yang gue mainin yang seru tuh Summoner's War sama ini nih. Kalau emang di sistemnya hampir apa ya? Hampir lengkap lah turn base yang lengkap dibanding turn base yang lain. Tapi kita nggak tahu juga ya bakalan kayak gimana nanti kedepannya. Serunya masih bisa gak untuk ini apa nih? Oh di sini ini goldnya nih level up nih tumbal. Nah dari level 1 sampai level 16, jadi nih XP-nya bisa dari tumbal ya. Attack-nya nambah pokoknya semuanya, pasti nambah lah karena dari level 1 sampai 16. Oh disini gue ngerekamnya aja nih. Langsung aja gue cepetin ya. We'll be right back.
Nah, gue masuk di tahap summon. Tadi gue agak bingung sih nyelesainnya, tapi gue udah mulai paham. Tenang. Setelah summon ini paling nanti gue bakalan buat video lanjutan. Tapi untuk saat ini gue bakalan close untuk videonya setelah summon. Kita lihat summon kita bakalan dapat apa. Ya paling untuk video gue kali ini sampai sini aja. Sekian dari gue, Goji. Terima kasih. Kalau ada yang mau komen, saran, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thanks.